kering becek tanah kita injak bersama, terang gelap langit yang kita pandang pun sama. Rambutmu tertiup angin yang meniup rambutku, bajumu basah oleh hujan yang membasahi bajuku. Tapi kita bisa saja tak akan pernah seirama sepanjang kau tidak kenal istilah seia sekata. Kau akan terus menghujamiku beribu tanya. Darah kita sama merahnya, tapi apa golonganmu? Udara kita sama menghirup, tapi sesejuk apa rumahmu? Hidup kita sama berjuang, tapi sebanyak apa fasilitasmu? Tak ada salahnya semua pertanyaanmu, Bu. Tak ada salahnya. Tapi izinkan aku balik bertanya. Apakah kau mampu menendang bola dengan kedua kakimu sekaligus? Bukankah ketika kaki kananmu keras menendang bola, kaki kirimu kuat menjadi pijakan? Lalu apakah kaki kananmu lebih berharga daripada kaki kirimu? Jawab itu. Jika kau ingin membawa pembahasan ini menjadi jelimet, tapi aku ingatkan, kemerdekaan yang kita rasakan bersama bukanlah lahir dari pemikiran-pemikiran yang jelimet. Pemikiran-pemikiran yang mendorongmu berdiri di atas meja dan berteriak pada sekelilingmu, kita belum merdeka hanya karena satu dua hal yang tak sesuai keinginanmu. Karena niscaya, jika segala kejelimetan pola pikir dikedepankan oleh para pendiri bangsa kita, maka aku, kamu, dan semuanya tidak akan mengalami Indonesia merdeka, bahkan sampai di lubang kubur. Bayangkan, jika saat itu ada yang menarik pembahasan kemerdekaan menjadi lebih jelimet seperti dirimu. Oh, tapi kan kaumnya tidak berjuang sekeras kaumku. Oh, tapi kan golongannya tak mengeluarkan darah sebanyak golonganku. Kemudian didatanya, siapa saja yang akan ikut dimerdekakan dan siapa yang tidak. Lalu setelah 75 tahun lamanya berdiri tembok-tembok dari buah pemikiran yang jelimet, yang membatasiku untuk membantumu meski kita sama-sama manusia. Bisakah kau bayangkan itu? Aku bisa setuju jika kau kekeh katakan Indonesia tak pernah melebur identitas Sumatera, Jawa, hingga Papua. Tapi kau juga tak bisa pungkiri bila aku katakan atas nama Indonesia, Sumatera, Jawa, hingga Papua semuanya kini merasakan kemerdekaan. Karena merdeka adalah sebuah jembatan bersama, sebuah jembatan emas yang kemudian kita mampu leluasa menyusun bersama Indonesia merdeka yang gagah, yang kuat, yang sehat, kekal dan abadi. Merdeka adalah sebuah tanggung jawab. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita saling memerdekakan. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita menyehatkan rakyat kita. Walaupun misalnya tidak dengan kini, tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita untuk menghilangkan penyakit malaria dengan menanam ketepeng kerbau. Di dalam Indonesia merdeka kita bersama berlatih supaya menjadi kuat. Di dalam Indonesia merdeka kita saling menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Maka aku yakinkan dirimu,
bahwa kita sudah merdeka dengan segala tanggung jawab yang ada di pundakmu ke depan.